Okay guys, actually pemindahan ibu kota Republik Indonesia daripada Jakarta ke Kalimantan menjadi titik awal bagi kemunculan superpower ekonomi Indonesia. Betul atau tidak guys? Hai, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel, channel pemersatu bangsa anda. Syukur alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin. Okay guys, pada kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk kenapa pemindahan ibu kota Kalimantan menjadi awal ataupun menjadi titik awal bagi kemunculan superpower ekonomi Indonesia. Apa sebabnya guys? Apabila Republik Indonesia mengumumkan akan memindahkan ibu kota mereka daripada Jakarta ke Kalimantan, ini membuatkan Republik Indonesia akan menjadi negara dengan superpower ekonomi. Apa sebabnya guys? Okay guys, kalau anda semua nak tahu, ayo sama-sama kita saksikan video reaction. Okay, sebelum aku mulakan reaction video, video ni adalah daripada YouTube channel Drama Politikus. Jadi kepada kalian semua, boleh support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini guys, kerana di channel ini terdapat pelbagai video-video yang sangat menarik. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Ibu negara baru Indonesia di Kalimantan Timur akan dinamakan sebagai Nusantara. Nusantara. Katanya pilihan itu dibuat kerana Nusantara sudah diketahui sejak dari dulu lagi selain menjadi ikon antarabangsa dan menggambarkan Indonesia. Daripada Drama Politikus. So, jangan lupa agenda pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur bukan sesuatu hal yang simple. Ia bukan sekadar untuk mengatasi masalah kebanjiran atau kepadatan penduduk di Jakarta semata-mata. Namun lebih daripada itu, sedar atau tidak, idea penubuhan ibu kota Indonesia ada hubungan dengan agenda Indonesia Raya yang pernah disebut-sebutkan oleh Presiden pertama Indonesia, I.R. Soekarno. Oh, betul gini guys. Hal ini pernah diungkapkan oleh seorang ahli geopolitik dari Malaysia, yaitu Aiman Rashdan Wong. Menurut Aiman Rashdan, alasan pindah ibu kota adalah kerana dua faktor. Pertama, geopolitik. Dan kedua, geoekonomi. Dari segi politik dan keselamatan, memang ibu kota yang terlalu dekat dengan pesisir pantai atau perbatasan negara jiran akan terdedah kepada ancaman dari luar. Betul juga. Lihat saja Turki, Pakistan, Myanmar dan Kazakhstan. Bahkan Korea Selatan yang pindah ibu kota daripada Seoul ke Sejong City kerana untuk mengelakkan daripada terlalu dekat dengan perbatasan Korea Utara. Menakutkan. Kalau tidak pindah, nyenggol bacot namanya nanti. Nyenggol bacot. Sementara itu, Presiden Soekarno memang sudah lama memikirkan idea ini. Bung Karno sendiri tidak suka Jakarta yang dilihat sebagai peninggalan penjajah Belanda yang dikenali sebagai pusat pentadbiran Hindia Timur Belanda sejak 1619 hingga 1942 dengan nama Batavia. Batavia. Soekarno mengimpikan sebuah ibu kota baru yang bebas dari pengaruh penjajah Belanda. Dan beliau melihat Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai calonnya. Dan Soekarno sendiri meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957. Tapi disebabkan ada banyak pergolakan yang berlaku di masa-masa tersebut, Soekarno terpaksa menangguhkan dulu perancangan itu. Kini idea mendirikan ibu kota di Kalimantan direalisasikan oleh Presiden Jokowi yang banyak menghidupkan kembali retorika dan naratif dari Presiden Soekarno. Kenapa Soekarno memilih Kalimantan? Menurut Aiman Rashdan Wong, selain pandangan jauh terhadap perkara-perkara kecil seperti kepadatan penduduk dan kebanjiran,
yang mungkin ada kaitan dengan visi Indonesia Raya atau Nusantara yang bermodelkan Kerajaan Majapahit yang memerintah sejak 1293 hingga 1527. Simbol negara Republik Indonesia semua ada hubungan dengan Majapahit, dari bendera merah putih hingga kepada moto negara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sekarang Indonesia memusatkan ibu kota di tengah-tengah, yaitu di Jakarta, pemilihan Kalimantan pula dikatakan akan mengembalikan kegemilangan masa lalu Indonesia, yang mana Kalimantan juga dikenali sebagai Nusa Tanjung Negara pada zaman Majapahit, yang betul-betul berada di tengah-tengah lingkungan kekuasaan Majapahit. Ini tidaklah bermaksud Jokowi masih menaruh cita-cita Indonesia Raya seperti yang diidamkan oleh Bung Karno. Tapi cita-cita ini adalah untuk menjadi kuasa serantau yang tidak pernah hilang dari diri orang Indonesia. Majapahit adalah inspirasi kepada cita-cita tersebut. Pemindahan ibu kota negara Indonesia kali ini selain bertujuan keselamatan dan sosioekonomi, juga melambangkan transformasi identiti Indonesia ke arah menjadi potential superpower, adikuasa yang potensial. Ini tidak mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena harus diingat, sekarang saiz ekonomi Indonesia sudah pun ke-16 terbesar di dunia. Yang kelima terbesar di Asia setelah China, Jepun, India dan Korea. Dijangka pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia setelah China, Amerika Syarikat, India, bahkan lebih besar daripada Jepun. Bagi Jokowi pula, yang tinggal di Indonesia adalah masalah infrastruktur, dan itulah yang sedang menjadi fokus kepada Jokowi. Baik saja infrastruktur ini sudah terlaksana, maka ia sudah boleh melepaskan segala kekuatannya. Pengalaman kebangkitan Amerika Syarikat sebagai adikuasa dunia bermula dengan kunci yang bernama infrastruktur. Hasil dari perpindahan ini tidak hanya untuk Indonesia, bahkan ia dapat menguntungkan negeri jiran seperti Malaysia. Kira-kira Sabah dan Sarawak dalam wilayah Malaysia boleh mendapat kesan limpahan daripada pembangunan Kalimantan. Namun Malaysia juga harus khawatir kemungkinan nanti ekonomi Malaysia pula yang diserap dan kalah dengan ekonomi Indonesia. Sekarang pun ekonomi Malaysia hanya 1/3 dari Indonesia. Tak jauh. Aiman Rashidan Wong lagi, Malaysia cuma lebih baik sedikit daripada Indonesia dalam hal ekspor dan GDP per kapita. Tetapi kelebihan ini tidak akan kekal lama. Pax Indonesiana sedang muncul, seperti munculnya Pax Americana suatu ketika dahulu. Jangan sampai Malaysia hanya menjadi Kanada atau Meksikonya saja. Jadi itulah dia guys, kenapa pemindahan ibu kota Kalimantan menjadi awal bagi kemunculan superpower ekonomi Indonesia. Okay, actually aku sekarang baru tahu tentang Presiden Soekarno yang dah lama memikirkan idea ni. Okay. Dan setelah bertukar beberapa presiden, barulah Pak Jokowi dapat menjadikan cita-cita Republik Indonesia untuk memindahkan ibu kota mereka menjadi nyata. Tapi guys, actually aku hanya fikirkan Pak Jokowi ni nak pindahkan ibu kota Indonesia daripada Jakarta ke Kalimantan adalah kerana di Jakarta telah pun padat dengan penduduk dan juga pembangunan. Tapi ada lagi perkara-perkara lain yang menyebabkan Republik Indonesia nak memindahkan ibu kota mereka kan. Banyak lagi rupanya, tapi yang aku tahu hanyalah itu satu je, sebab kepadatan penduduk di sana. Ada banyak kebaikan guys di masa hadapan yang akan berlaku disebabkan pemindahan ibu kota daripada Jakarta ke Kalimantan. Memang mantap lah pemikiran pemerintahan Indonesia ni guys. Serius aku cakap. Dan mengikut admin daripada drama Politikus dalam video ni, tidak mustahil Indonesia akan berada di atas Malaysia daripada segi ekonomi guys. Kalau benda ni betul-betul berlaku, ini bukan salah Indonesia, ini salah Malaysia. Indonesia
mereka memajukan ekonomi mereka sampai berjaya potong terus Malaysia kan. Ini salah Malaysia kerana tak contohi apa yang kebaikan yang Indonesia buat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Macam yang aku selalu cakap, benda yang baik eloklah kalau kita contohi atau kita ikut kan. Tapi kita boleh lihat sekarang di mana Malaysia dan di mana Indonesia. Indonesia memang satu hari nanti akan berada di atas Malaysia daripada segi ekonomi. Itu tidak mustahil. Jadi apa-apa pun, tahniah untuk Republik Indonesia kerana sekarang ini masih dalam proses untuk pemindahan ibu kota baru mereka yang diberi nama Nusantara. Jadi of course lah, mesti rakyat Indonesia memang tak sabar-sabar untuk melihat ibu kota baru mereka siap nanti guys. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan. Ok guys, aku rasa sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.